Warga di kaki Gunung Slamet, Kabupaten Tegal menggelar ritual ruat bumi dengan mengarak gunungan tumpeng nasi kuning. Tradisi tahunan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus mempererat tali silaturahmi sesama warga. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya. Ratusan warga Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal mengarak puluhan gunungan tumpeng untuk memeriahkan ritual ruat bumi pada Kamis siang. Tumpeng tersebut dibuat masing-masing rukun tetangga dan dimakan bersama-sama setelah dibacakan doa di lokasi wisata Lembah Rembulan. Kepala Desa Rembul, Ibnu Effendi, mengatakan ritual ruat bumi merupakan tradisi turun-temurun sebagai wujud rasa syukur sekaligus mempererat tali silaturahmi. Desa Rembul itu mempunyai 33 RT. Nah, di situ setiap RT membawa tumpeng satu-satu yang akan dimakan bersama dengan masyarakat itu sendiri. Jadi dengan warga itu sendiri dan diberi daging kerbau yang kemarin dipotong itu. Sejumlah warga mengaku ikut senang karena bisa berkumpul dan makan nasi tumpeng bersama-sama. Harapannya semakin banyak masyarakat yang mengikuti. Soalnya kan ada yang nggak mengikuti jarak, maksudnya ini udah lumayan banyak. Tapi kalau lebih bagus semua masyarakat ikut merayakan. Usai makan bersama, warga dihibur dengan kesenian tradisional mulai dari kuntulan, tayuban hingga kesenian kuda lumping. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal.